kita sekarang akan mencoba pengurangan di mana puluhannya lebih dari 1. Di sini saya akan mencoba 32 dikurang 8. Sebelum kita mulai dengan angka, saya akan mulai dengan kelereng dahulu ya. Di sini dibantu dengan lintang. Coba kita hitung lintang, berapa kelereng ini semuanya? Ada berapa puluhannya? 32. 3 satuannya 2. 32. Sekarang kalau ibu minta 8 kasih ke ibu, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Cuman 2. Jadi bagaimana dok sekarang supaya bisa kasih ke ibu 8? Dibuka kelerengnya. Ibu bantu buka. Kita buka puluhannya, yang satu kita buka ya. Yuk, taruhnya di piring sini. Terletakkan sama lintang di sini. Iya, sekarang baru kamu bisa kasih ke ibu. Aduh, ibu mau 8 kelereng. 8. Jadi berapa kelereng kamu sekarang? 24. Ya, latih anak dengan menggunakan benda sampai mereka benar-benar paham pengurangan seperti ini. Setelah mereka paham dengan benda, baru kita bisa mulai dengan angkanya. Coba kita lihat di sini. Ingat selalu operasinya adalah puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, ya. 8 ini ada puluhannya enggak nih? Enggak ada. Sementara ini ada puluhannya. Kita kasih di sini 0 puluhannya, ya. Lalu kita lihat satuannya di sini 2. Tadi kamu punya kelerengnya di sini satuannya 2. Ibu minta 8. Bisa enggak? Enggak bisa, enggak bisa. Jadi kita harus minta sama puluhannya, ya. Minta sama puluhannya. Buka kantongnya. Kita buka kantongnya. Karena dibuka kantongnya 1, tinggal berapa jadi kantongnya? 2. Tinggal 2. 10. Ya, lalu kita taruh 10-nya di atas 2. Ya, baru sekarang kita mulai puluhan kurang puluhan. Berapa puluhan kurang puluhan? 24. 2. 2 kurang 0, 2. Kemudian 4. Satuannya 10 dikurang 8 dulu berapa? 24. 2 ditambah 2. Jadi 4. Lintang sudah tidak sabar karena dia sudah sering berlatih sehingga dia bisa langsung menghitung seperti ini, ya. Jadi prinsipnya adalah kalau tidak bisa dikurang satuannya, kita pinjam puluhannya, dicoret, ini menjadi 2, 10-nya taruh di atas 2. Kemudian kita 10 dikurang 8 karena mereka sudah paham konsep 10 tentu dengan cepat. Bisa menjawab ini 2, masih ada 2, jadi 24. Latih anak dengan mereka mencoret, ya. Kita coba lagi lintang dengan coret lintang, ya. Ibu tahu lintang sudah bisa, tapi ibu mau sekarang dengan coret. Kita kasih lihat teman-teman kamu dengan coret. Coba kita lihat. Satuannya bagaimana? 2 tidak bisa dikurang 6. Jadi harus dicoret dulu. Tinggal berapa ini? 3. Iya, puluhan kurang puluhan, satuan kurang satuan. Iya, ya. Coba, karena dia sudah berlatih berkali-kali seperti ini, sekarang lintang bisa menghitung dengan cepat. Ayo lintang, berapa? 16. Iya. Pandai bukan? Pasti kalian bisa asal rajin berlatih seperti lintang.